Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ganjaran yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan saum. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada thamaniyah abwab, ada 8 pintu yang disediakan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, salah satunya disebutkan dalam hadis tersebut adalah babur rayyan, bab rayyan. Rayyan artinya adalah puas, rayyan artinya adalah hilang rasa dahaga. Nah, ketika itu orang-orang yang puasa dimasukkan ke dalam surga melalui babur rayyan. Maka kemudian ketika mereka memasukinya, tidak ada lagi yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka disebutkan aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, ketika itu mereka semua yang biasa melaksanakan puasa akan berdiri. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam surga dari babur rayyan, kemudian ugliku, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan saum. Tentu saum yang dilaksanakan adalah saum yang imanan wahtisaban. Saum yang dilaksanakan karena keimanan kepada Allah dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan saum hanya mendapatkan haus dan lapar, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam pintu yang disebut dengan babur rayyan, bab rayyan yang diberikan hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah menjadikan diri kita orang-orang yang istiqamah melaksanakan saum, mau saum Ramadan, mau saum sunnah. Dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga melalui babur rayyan sebagaimana dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.